Selamat siang teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa. Jadi di video kali ini kita hadirkan video spesial hunting kereta menunggu buka puasa teman-teman. Saat ini waktu pukul 14.20, kereta pertama untuk video kali ini ada kereta api Menoreh Semarang Jakarta kelas ekonomi. Kereta api Menoreh di ekonomi 4 ini pakai ekonomi premium ini. Premium ini. Iya. Iya, ini pakai ekonomi premium ini. Baru juga pembukaan ya. Wah, iya ini. Kereta api Menoreh ekonomi 4-nya pakai premium, teman-teman. Jadi di video kali ini saya akan hadirkan video kereta api, lokomotif, dan KRL di stasiun Jatinegara sambil nunggu maghrib ya. Jadi semangat untuk teman-teman yang menjalankan ibadah puasa, semangat terus puasanya ya. Kereta api Menoreh diberangkatkan pukul 14.21 menuju tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Kita lihat kembali di ekonomi 4 ya. Ekonomi 4 yang pakai premium. Awas hati-hati jalur 3 dari arah barat, kereta api melintas langsung. K30133 premium. Oh, yang dapat premium asik nih. Bayar ekonomi dapat premium. Argo Parahyang Panoramik Eksekutif Jakarta Bandung. Lanjut, kereta api Argo Merbabu. Argo Merbabu Jakarta Semarang kelas eksekutif. Langsung disambung ke jalur 2, ini ada KRL TM 6029 arah Manggarai. Pacar utama Jogja,
Selasi Yogyakarta, Jakarta Pasar Senen. Mantap. Fajar Jogja diberangkatkan. Kereta Jaya Jakarta Surabaya via Semarang kelas premium. Informasinya tujuan Cikarang rantai ini berangkat stasiun Sudirman. Awas sempat, hati-hati, jalur 5 ada nyel.
Wah, rame banget nih teman-teman. Sambil menunggu waktu berbuka puasa, sambil hunting kereta sore. Mantap. Kita maju dikit. Biar nggak ketutupan sama KRL. Ini kereta api Taksaka diberangkatkan dari Jatinegara, tujuan akhir Jakarta Gambir. Rp6.008, ya mukanya beda depan belakang. Yang depan merah abu ya, kita lihat yang belakang nih. Iya, merah kuning, mukanya beda teman-teman. Depan belakang warnanya beda. Jalur 8 lokomotif pulang. Nomornya lumayan cakep tuh, 1313. Tiga belas empat satu, tiga belas dua tiga kayak kenal. Ayo tebak panggilan lokomotif CC206 1323 teman-teman. Pukul 15.19 kereta api Argo Lawu Solo Jakarta kelas eksekutif dan luxury tidak berhenti di Jatinegara ya. Ini ngebalap KRL nih. Mantap.
Ini keretanya panjang banget. Keretanya panjang banget. Berapa gerbong ini ya, teman-teman? KA2707 dari Solo ya ini ya, Brambanan, Solo, Semarang, Jakarta, Nambo, Kosongan. Wah, ini keretanya panjang banget nih. Setelah kereta api Semen berangkat, akan segera berjalan langsung kereta api Brawijaya Jakarta Malang via Semarang Solo Madiun. KRL TM 6008 tujuan Kampung Bandan via Pasar Senen. Kita langsung putar balik, di sini ada kereta api Brawijaya Jakarta Malang. Wah, balapan nih. Jalur 3 Brawijaya, jalur 4-nya kontainer. Wih, kaca sipit nih. Ada eksekutif kaca sipit nyelip di Brawijaya. Langsung jalur 4 ada kereta api kontainer. Mas, tangannya, Mas. Kereta api peti kemas tunggu aman kereta di depan ya. Kereta api Brawijaya baru saja melintas. Sambil nunggu, ini ada KRL berangkat TM 6008 yang muka depan dan belakangnya beda warna.
Tadi yang depan merah kuning ya. Kita lihat yang belakang. Yang belakang merah abu. Mantap. Wih, dikasih lampu. Nah, langsung berangkat lagi setelah semboyan 40. Yuk, berangkat, berangkat, berangkat. Semboyan 40 telah diberikan. Ya, ini kereta api Abang Priuk Kargo KA2532 dengan relasi Tanjung Priuk, Lemah Abang, Cikarang Dryport. Ada yang bisa hitung semua jumlah gerbongnya? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Berapa gerbong kereta api ini? Jalur 6 KRL Cikarang JR 205-103 diberangkatkan. Lokomotif livery vintage nih teman-teman, 2018334 dinasan kereta Menoreh, kereta api Menoreh Jakarta Semarang nanti ya. Jalur 8, lokomotif pulang ke Depo Cipinang.
206-1380 sebagai rangkaian dinas kereta api Jayakarta dari Cipinang ke Pasar Senen, yang nantinya kereta api Jayakarta akan melayani relasi Jakarta Pasar Senen Surabaya Gubeng via Jogja. Ya, ini rangkaian Jayakarta ya. Lanjut jalur 4, kita sambung. Ini ada kereta api Sembrani Surabaya Jakarta via Semarang. Jalur 4 lokomotif dinas. Thank you.
Jalur 6 baru saja berangkat KRL. Jalur 7 rangkaian Jayabaya. Rangkaian Jayabaya diberangkatkan. Jalur 5 kereta api Serayu. Informasikan untuk pintu keluar berada di lantai 2. Tersedia fasilitas eskalator dan lift yang berada di dekat kereta. Mari coba. Kereta api Serayu diberangkatkan dengan membawa kereta luar dinas. Kita lihat di belakang luar dinasnya apa aja nih. Kayaknya banyak. Saya dapat info sih ada panoramik nih. Kita lihat ya. Oh iya ada panoramik. Kereta ekonomi bawa panoramik bro. Oh ini LD satu lagi. Oh LD-nya bawa dua ternyata. Mantap. Ketika kereta ekonomi bawa panoramik. Bangunkarta masuk. Ini nanti jalur 3 masuk Sindoro. Bangunkarta 204-03-04. Oke, langsung kita ke jalur 3. Ini kereta api Argo Sindoro 206-1341. Selamat sore dan selamat datang Anda telah tiba di stasiun Jatinegara. Kami informasikan untuk pintu keluar berada di lantai 2. Tersedia fasilitas eskalator yang berada di dekat kereta paling depan. Dan kami informasikan kepada penumpang kereta api Bangunkarta yang baru saja turun, bagi yang ingin melanjutkan perjalanan menggunakan KRL komuter lain diwajibkan membeli tiket di loket yang telah tersedia. Jalur 6 dari arah barat dipersiapkan untuk lokomotif pulang Bipo. Jalur 6-nya ada loko pulang nih, papasan sama Bangunkarta.
Bangunkarta berangkat, Argo Sindoro berangkat, jalur 4 ada lokomotif dinas. Kita teliti kembali tiket barang bawaan Anda pastikan tidak tertinggal. Jalur 6 kereta api Mataram dari Solo. Balapan bro. Balapan. Jalur 3 langsung anggrek dari Surabaya. Surabaya, Jakarta, Gambir. Langsung disusul sama anggrek ya teman-teman, terbalap saja. Tapi kalau Argo Bromo anggrek ke Gambir, Mataram ke Pasar Senen. Kereta api Bima, Jakarta Surabaya, lokomotifnya 206-1323. Kereta api Bima dengan kelas eksekutif dan kompartemen suite. Kelas kompartemen berada di belakang kereta eksekutif 9. Oke, kita sambung. Ini ada 6017 arah Manggarai. Hati-hati jalur 2 dari arah timur akan disiapkan kembali tujuan akhir di Manggarai. Oke, kita sambung lagi. Ternyata jalur 6 ada KRL. Kita sambung lagi, teman-teman. Jalur 6-nya ada KRL JR205-130. KRL arah Bekasi. Thank you.
Blok Serayu yang tadi, C307, langsung kita sambung ke jalur 4, ada Argo Cirebon menuju Jakarta. Jalur 6, kalau masuk pulang ke jalur 6. Lalu di jalur 4, jalur 6 Jayabaya. Jalur 3 kereta api Posko alias KLB kirim rangkaian. Ini kayaknya dari Manggarai ini kirim rangkaian ke Cipinang. Keretanya belang-belang. Kita lihat ya, ini rangkaiannya belang-belang nih. Lokomotif dinas 201-9218. Belakang loko ada 2 premium K3 stainless steel. Belakangnya ada ekonomi Kemenhub ini, seat 22. Belakangnya ada eksekutif Milsteel. Nah, belakangnya lagi ada New Image. Udah kayak gado-gado ya. Premium, premium, ekonomi, eksekutif, eksekutif.
Jalur 4 kereta api Manahan dari Solo tujuan Jakarta Gambir. Ini kayaknya lokomotifnya 203-0105 deh. Mati jalur 1 Wih, K1 tahun 93 nih teman-teman. Manahan dari Solo tujuan Jakarta Gambir. Nah, ini ada K1 tahun 93 teman-teman. Ini kalau nggak salah cuman ada satu di Jawa ya, K109301. Terakhir ini saya nemu K1 ini ada di kereta api Joglo Semarkerto. Sekarang kelempar ke kereta api Manahan. Ini langka nih, K109301. K100902 ini ex Gajayana sebelum ganti ke New Image kaca pesawat. Manahan eksekutif campur-campur ya sarananya. Ada K193, ada K1 ex Gajay dan K1 ex Argo yang lain. Oke, kita lanjut ke kereta selanjutnya. 17.50 kereta api Cikuray, Jakarta Garut. Kurang lebih sekitar 15 menit lagi menuju waktu berbuka puasa, teman-teman. Jalur 4 kereta api Papandayan dari Garut. Saunggali.
Saat ini waktu pukul 6. Persiapan untuk berbuka puasa, teman-teman. Jalur 2 dari arah timur akan disiapkan waktu 3 Kampung Badan, di Manggarai ada di jalur 2. Lalu 5577 rangkaian 12 kereta. Bogowonto masuk stasiun Jatinegara pada pukul 18.10. Terima kasih untuk teman-teman yang tujuan Kampung Badan via Pasar Kering, bangkai ini sudah berangkat stasiun Klender. Kali siapkan masuk di jalur 5. Tujuan sekarang bangkai ini berangkat stasiun Kemayoran via Pasar Kering. Tujuan sekarang via bangkai ini berangkat stasiun. Alhamdulillah, waktu maghrib telah tiba untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Selamat berbuka puasa. Jalur 6, jalur 6 tersedia tujuan Kampung Badan via Pasar Senen, jalur 6, pasti dia tujuan Bekasi juga. Oke teman-teman, karena sudah masuk waktu maghrib dan harus segera berbuka puasa nih, kita sudahi dulu kontennya sampai sini. Jadi kereta terakhir kita tadi kereta api Bogowonto ya, dari Lempuyangan Jogja tujuan Jakarta Pasar Senen. Terima kasih sudah menonton. Selamat berbuka puasa bagi yang nonton ini saat sudah berbuka puasa, dan semangat puasanya teman-teman. Selamat menunaikan ibadah puasa Ramadan di tahun ini. Sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.